kita akan masuk ke sisi sesi Q&A karena udah jamnya juga udah agak melar ini. Kita masuk ke sesi Q&A. Silakan panitia untuk menampilkan pertanyaan pertama yang bisa dijawab oleh panelis. Silakan tampilkan. Oke. Saya akan membacakan kepada panelis ini. Dari Mas Denny Rizky. Apakah saat kita menyerahkan data kita untuk mendaftar sebuah layanan atau mendaftar di bank, apakah bisa muncul celah kebocorannya dan bagaimana cara memproteksi diri terkait data pribadi dan data privacy? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab Ibu Mariam, Bu. Ketika kita menyerahkan data untuk sebuah layanan atau sebuah bank, itu kan ada muncul potensi kebocoran. Itu apakah tanggung jawab konsumen atau tanggung jawab penyedia layanan yang meminta data itu? Ya. Jadi dikala kita memberikan data kita, berarti kita sudah memberikan konsen untuk pihak kedua. Kalau terjadi kebocoran, itu adalah pihak pengumpul data yang bertanggung jawab, bukannya kita. Tapi pihak pengumpul datanya atau yang disebut pengendali data pribadi yang bertanggung jawab terhadap kerahasiaan data pribadi kita. Karena kita memberikan data pribadi kita untuk tujuan tertentu kepada pihak tertentu. Nah, kalau terjadi kebocoran karena adanya di pengendali data pribadi, dialah yang bertanggung jawab gitu loh. Kecuali kalau kita ini sekarang membocorkan data pribadi kita sendiri melalui akun media sosial, ya itu tanggung jawab dari kita sendiri. Banyak kan sekarang dengan banyaknya media-media sosial itu, kita banyak mengumbar data pribadi kita melalui media sosial tersebut. Apakah itu entah namanya, alamatnya, ataupun data pribadi lainnya. Bahkan kehidupan sehari-hari kita kan kita sampaikan, kita berikan melalui media sosial. Itu juga merupakan adalah data kehidupan kita, data pribadi kita yang kita bocorkan. Jadi itu sebenarnya bisa kita yang bertanggung jawab apabila kita membocorkan atau apabila kita memberikan data pribadi kita kepada akun media sosial, itu tanggung jawab kita sendiri. Kemudian pengendali, apabila kita memberikan data tersebut kepada pengendali hanya untuk tujuan tersebut, untuk satu tujuan maksudnya. Oke. Berarti kalau memang data itu sumber kebocoran berasal dari penyedia layanan, berarti penyedia layanan itu yang bersalah, Bu ya. Nah, saya sebagai misalnya saya merasa sesuatu sebuah situs itu data saya bocor di situs tersebut, saya bisa mengajukan ganti rugi, Bu, atau ada konsekuensi finansial atas kebocoran data yang terjadi dari sisi saya sebagai konsumen? Saya mendapatkan ganti rugi nggak, Bu? Pertanyaannya. Kalau soal ganti ruginya belum kita nggak belum mengatur tentang terkait dengan ganti rugi ya, ganti rugi terkait dengan dalam hati beberapa ininya. Tetapi terkait dengan kebocoran itu pun kita tetap harus tadi melakukan penyidikan yang mana yang salah gitu. Kita nggak bisa langsung karena bocor kita mengganti rugi kepada konsumen, tidak bisa. Okay. Itu harus diselidiki dulu, harus diselidiki dan dengan tim penyidik yang ada di Kominfo. Tapi kalau ada kebocoran data, misalnya seseorang merasa bocor data, itu bisa mengadukan pada Kominfo. Kominfo lah nanti yang akan melakukan penyidikannya. Oke. Berarti memang tidak otomatis itu. Tapi kan saya mendengar kemarin ada juga tuntutan hukum ke sebuah e-commerce gitu kan, datanya bocor. Itu ada jalur itu juga biasanya terbuka ya, untuk mengajukan tuntutan hukum melalui badan pengadilan gitu. Bisa juga, Bu, ya? Bisa aja, bisa terjadi itu. Oke. Terima kasih. Mungkin tadi juga ada jawab pertanyaan yang tadi dari Mas Rizky, kalau nggak salah tadi ya. Caranya untuk memproteksi data pribadi, Alaksana punya masukan nggak, Pak? Kalau misalnya sebagai konsumen gitu, apakah ada hal yang bisa saya lakukan untuk melindungi data saya yang saya sudah serahkan ke penyedia layanan? Silakan, Pak Alaksana. Ya. Ya, terima kasih. Ini dari sisi konsumen ya, atau dari sisi korporasi nih? Betul, dari sisi konsumen, Pak. Mungkin pertanyaan lebih dari sisi konsumen. Ya, dari sisi konsumen sebetulnya, oke, kalau saya tadi mengikut Bu Mariam juga ya, data ada dua klasifikasi ya, yang basic sama yang spesifik gitu ya. Ini yang kalau saya boleh berpendapat nih, yang
harus lebih hati-hati. Ya semuanya penting ya, tapi yang lebih hati-hati yang spesifik sih sebetulnya. Ya kalau data nama alamat yang legacy itu sebetulnya tanda kutip dan common KTP kita udah pernah ke copy di mana-mana gitu ya. Apa sih benefitnya gitu ya? Kalau kata seperti yang tercantum di KTP itu yang tanda kutip bocor gitu ya, dari sisi yang membuat mengambil data yang tidak berhak itu. Nah, yang spesifik itu cukup mengerikan itu kalau misalkan sampai tadi medical record dan sebagainya, seperti yang kejadian di Singapura akhir tahun lalu itu ya, 2 tahun lalu kalau salah ya, itu cukup sangat-sangat privacy sekali gitu ya, itu salah satunya. Nah, apa sih yang mesti kita lakukan ya? Ya sekarang data pribadi kita udah setidaknya tersimpan di handphone kita gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang pertanyaan dari sisi konsumen ya, kalau saya mewakili konsumen, pada konteks apa sih saya dipaksa mesti memberi data gitu ya? Berhak nggak kita nolak? Kalau nolak nggak dapat layanan? Atau providernya siapa sih yang berhak meminta KTP, kopian KTP itu ya? Itu PR kita juga ya. Apakah semua orang berhak meminta KTP? Ada layanan tertentu aja gitu ya untuk kopi KTP dan sebagainya. Nah, ya tentunya kita mesti memprotek juga yang di data yang kita punya. Ya seperti tadi Bu Mariam juga bilang, jangan asal posting. Aslong udah merasa, kan kalau anak muda mungkin udah merasa nggak terlalu spesifik deh, data pribadi yang sifatnya seperti data KTP gitu ya, tanggal lahir dan sebagainya. Ya, nah itu yang cukup berbahaya adalah yang sifatnya spesifik tadi, termasuk data behavior kita. Kalau kita lihat kejadian data breach yang ada, ya itu sebetulnya kalau orang mencuri data itu atau sindikasi itu ya sebenarnya kan ujung-ujungnya motifnya itu cari duit sebetulnya, ya dia minta tebusan dan sebagainya. Coba kita lihat yang kejadian sekarang. Kalau data pribadi yang simpel tadi itu nilainya udah nggak terlalu tinggi di market. Bahkan kalau saya lihat kejadian yang terakhir yang kita dengar sama-sama di e-commerce itu, ya itu kalau di harga persatuannya cuma 1 rupiah itu dari 90 juta yang bocor itu, minta tebusannya $6,000 gitu kan. Yang paling ngeri adalah data atau yang data behavior kita itu juga penting gitu ya, perilaku kita suka klik mana dan sebagainya itu yang dijual di laku keras nih kalau dikaitkan sama pemasaran sih sebetulnya. Karena bisa ada potensi bisnis di sana. Sebetulnya itu nggak masalah, tapi yang bermasalah adalah nggak boleh tahu. Yang tahu behavior kita itu sebenarnya cukup mesin saja, which is dalam hal ini mesin Google. Tapi jangan sampai ada oknum tahu. Ya karena nanti dijual marketing adalah saya mau advertising ke sekelompok orang yang hobinya misalkan main basket gitu. Tapi kan administratornya nggak boleh tahu kan, atau yang pembeli data nggak boleh tahu siapa sih yang hobinya basket, hanya nanti tiba-tiba muncul aja di Facebooknya dan sebagainya. Jadi yang berhak tahu adalah sebenarnya sistem gitu loh. Ya ini yang seperti kejadian yang dikaitkan politik di Amerika itu ya, Cambridge Analytica, sebenarnya yang di Facebook itu ya sebenarnya kan datanya disalahgunakan, profilingnya kena gitu kan ya. Nah itu sih yang proteksi ya, kita ya proteksi di mobile security tentunya penting karena semua kita interaksi di situ, termasuk udah nggak ada batasnya itu antara penggunaan pribadi sama penggunaan kantor. Email juga terinstall di handphone kita dan sebagainya ya. Nah itu sih mungkin. Ya, terima kasih Pak Sana. Memang ya, jadi domainnya emang domain yang kompleks ya. Konsumen bisa melindungi data ya tadi di handphonenya, di mananya, tapi sebenarnya juga konsumen juga sebenarnya seharusnya berhak meminta kepada penyedia layanan itu untuk jaga dong data saya supaya aman gitu ya, supaya gak digunakan untuk segala macam. Apalagi data-data soal behavior gitu kan, kalau orang tahu saya adalah ayah dari seorang putri itu kan pasti akan dibobadinya mainan-mainan Barbie dan segala macam itu kan, yang berarti apa ada sebuah data penting bagi saya itu yang kemudian disebar ke pasar gitu ya. Sekarang kita akan ya, silakan Pak. Ya, RU diharapkan menjembatani dua pihak sih, maksudnya data pribadi juga ini, tapi juga jangan memberatkan dari sisi apa tadi pengelola ya Bu ya. Jadi imbang lah, berimbang gitu. Kalau enggak nanti juga buat pelaku bisnis juga cukup ini ya. Yeah. Nanti fine, denda dan sebagainya gitu ya. Ya yang balance, semua haknya diperhatikan dua pihak.
terlalu berat ke konsumen, kasihan pelaku bisnis ya, mereka berat untuk berkembang jadi ntar ya. Ya oke. Okay. Oke, okay, terima kasih. Sekarang saya akan ke pertanyaan dari Mbak Niken Saadia. Pertanyaan, apakah peraturan tadi RUU PDP berlaku seperti GDPR, tapi khusus transfer data yang melibatkan warga negara Indonesia di luar negeri? Kalau nggak salah kan, kalau GDPR itu mengatur punya setiap layanan yang menyentuh konsumen Eropa itu terikat oleh aturan itu. Nah, soalnya mungkin sama nggak Bu berlaku peraturan PDP ini juga berlaku bagi layanan di luar yang mengambil data atau mengakses data pengguna Indonesia. Silahkan Bu, bisa jawab nggak Bu Marian? Ya, terus terang memang kita RUU PDP ini banyak mengacu pada GDPR ya. Jadi memang perlakuannya juga sama. Tadi terkait dengan transfer data antar negara, apalagi disebut antar negara, itu ada peraturannya juga. Ada kita masukkan di dalam RUU PDP ini bahwa kalau kita mau melakukan transfer data pribadi keluar, kita harus melihat negara tersebut apakah mempunyai peraturan yang sama, ya. Apakah seperti misalnya, oh kita mau transfer data ke Singapura, Singapura punya peraturan tentang perlindungan data pribadi. Oke, itu berarti satu syaratnya sudah dipenuhi. Nah, apakah kita juga memang ada concern? Misalnya saya mau belanja di Cina ya, berarti kan concern saya sendiri menerahkan data pribadi saya ke Cina gitu. Karena tadi keinginan saya untuk melakukan transaksi jual pembelian ke Cina. Itu karena memang concern dari kita pribadi. Atau memang juga ada perjanjian luar negeri, perjanjian antar negara. Yang di dalam perjanjian itu mengatur tentang pertukaran data. Atau juga ada juga kontrak. Karena misalnya tadi PLN, misalnya bank di sini, bank BCA di sini punya kontrak dengan ada BCA yang di luar negeri. Seperti itu. Jadi pertukaran data itu memang kita juga mengacu kepada GDPR. Demikian Pak. Oke, makasih Marian. Jawaban yang sangat lugas, saya menjawab pertanyaan tadi itu ya. Soal GDPR dan RUU PDP kira-kira samalah itunya ya, pembelakuannya. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan panitia ditampilkan di layar saya yang satu ini. Pertanyaan ketiga. Oke, masih kepada Ibu Marian, pertanyaan dari Medi. Oke, bagaimana pengaruh RUU PDP ini apabila telah diundangkan terhadap penyelenggara SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah? Ibu Maria bisa jawab, Bu. Pengaruh PDP apabila telah diundangkan terhadap penyelenggara SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah. Silakan Bu Maria. SPBE maksudnya sih sistem pemerintahan berbasis elektronik ya? Betul. Oh iya. Itu berlaku, jadi RUU PDP itu nanti akan berlaku tadi, sudah berlaku untuk di dalam dan di luar negeri dan untuk sektor pemerintah maupun sektor swasta atau private. Jadi sebenarnya pemberlakuannya itu RUU PDP sangat universal, berlaku untuk semuanya. Jadi tidak ada pengecualian-pengecualian, baik untuk apakah untuk pemerintah dikecualikan atau untuk private dikecualikan, tidak ada. Semuanya berlaku sama untuk kalau PDP ini sudah dijadikan undang-undang. Demikian Mbak, okay. Ada perbedaan. Oke, okay. Nah, tadi Bu nyebut ada 12 sektor yang sebenarnya sudah memiliki aturan seperti PDP ini Bu. Itu berarti 12 aturan itu PDP ini akan melengkapi atau itu akan menggantikan 12 sektor, aturan 12 sektor yang sudah ada Bu? 32. Oh 32, sorry, 32. Peraturan, regulasi yang ada di Indonesia, tadi terkait dengan sektornya. Misalnya sektor perbankan dia juga mengatur tentang perlindungan data nasabahnya. Sektor kesehatan juga mengatur tentang data diagnosanya. Ini kalau RUU PDP sendiri sebenarnya untuk mengatur secara universal, secara komprehensif, secara keseluruhan, di mana mungkin tidak ada yang mengatur tentang sanksi, misalnya seperti itu. Itu tentang adanya DPO, tentang adanya pengendali data pribadi, prosesor data pribadi itu belum diatur di regulasi yang ada. Nah, karena itu PDP ini mengatur secara keseluruhan. Tapi dengan adanya PDP ini bukan berarti regulasi yang ada tidak berlaku, tetap berlaku. Tetap berlaku PDP ini mengatur secara keseluruhannya saja. Per sektor tetap akan berlaku itu peraturannya. Karena okay. Kita tidak menuju khusus pada sektor ini subtansi dengan tidak.
bersifat universal. Berarti tidak tumpang tindih seperti apa sih, kekhawatiran kan tumpang tindih, jadi aturan-aturannya jadi saling bertentangan, itu tidak akan terjadi, Bu ya? Tidak akan terjadi. Oke, okay, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, karena kita sudah masuki jam 4, mungkin ada dua pertanyaan lagi kalau nggak salah. Silakan, panitia. Oke, okay, kepada Bu Mariam lagi nih. Oke, okay, bagaimana upaya yang telah dilakukan Kementerian Kominfo untuk mengedukasi pentingnya perlindungan data pribadi kepada publik? Jadi pertanyaan mungkin kan PDP ini nggak hanya sebenarnya membicarakan penyedia layanan, tapi juga ke publik itu. Apa Bu yang dilakukan oleh Kominfo untuk meningkatkan security awareness dari publik? Ada yang telah dilakukan dan akan dilakukan Bu dari Kominfo? Selama ini sejak kita menyusun yang namanya RUPDP ini, kita sudah banyak melakukan yang namanya sosialisasi ataupun edukasi kepada masyarakat. Edukasi kepada masyarakat ini mungkin tidak hanya dilakukan oleh Kominfo sendiri, tetapi banyak stakeholder yang membantu kami terkait dengan misalnya terkait dengan media sosial dari Google, dari Facebook juga melakukan bagaimana mereka melindungi data pribadi di dalam akun media. Bahkan Google maupun yang lain ya, media sosial yang lainnya itu menyediakan aturan privasinya. Dia menambahkan satu fitur tentang privasinya. Terkait kemudian dengan instansi baik instansi pemerintah maupun instansi swasta, kita juga melakukan yang namanya sosialisasi atau edukasi terkait dengan pegawainya supaya bagaimana menjaga data privacy, dan juga memberikan edukasi mereka agar memahami regulasi yang ada, meskipun regulasi itu masih bersifat rancangan, tetapi dia juga sudah kita ajak untuk berdiskusi tentang rancangan perlindungan data pribadi. Dan kita juga mendorong instansi atau institusi baik swasta maupun pemerintah ini juga membentuk suatu tim yang bisa untuk mensosialisasikan di internalnya terkait dengan perlindungan data pribadinya. Jadi tentu terus terang saja bahwa Kominfo pemerintah tidak bisa melakukan edukasi secara keseluruhan sendirian. Pasti kami dibantu oleh berbagai sektor, baik itu swasta maupun pemerintah, baik pun itu dari institusi resmi maupun institusi resmi, maksudnya institusi badan hukum maupun dari masyarakat sendiri. Demikian begitu. Jadi sangat terbuka, dan kami juga mengharapkan nanti dari BUMN juga untuk melakukan sosialisasi atau edukasi untuk rancangan perlindungan data pribadi ini. Oke, okay, berarti pelaksana sebagai pelaku industri, sebagai penyedia solusi itu juga berarti ditunggu nih ya sumbangannya untuk mendidik publik terkait data pribadi, Pak. Pelaksana siap nih Pak, Trend Micro untuk membantu perusahaan konsumen Indonesia atau masyarakat Indonesia untuk meningkatkan security awareness. Ya, salah satu layanan kami ya, selain kita memberi solusi, kita juga sebagai rep di Indonesia kita sering melakukan sosialisasi juga sih sama. Ya, kita juga karena kita punya misi ya juga membantu untuk pertukaran data di dunia itu aman gitu ya. Nah, buat korporasi atau institusi yang mungkin sedikit saya ini, karena semua ini awalnya kalau kita ngomong kebocoran data ya, tapi sedikit saya tambahkan tadi yang di RUU ini selain masalah kebocoran data yang nggak kalah pentingnya juga penyalahgunaan ya Bu ya, kalau nggak salah saya baca juga itu penyalahgunaan itu juga bisa kena fine atau denda ya, nggak hanya bocor tapi penyalahgunaan juga oleh pengelola itu. Ya, salah satu awareness yang kita lakukan karena kita menemukan bahwa semua awalnya itu diawali dari phishing tadi sudah disebut juga ya. 90% lebih itu berawal dari karena semua orang berinteraksi dengan email ya. Sekali main klik juga udah risiko tinggi. Yang paling bahaya lagi mungkin yang statusnya, karena kita kan gue pribadi ini sebagai karyawan juga sebagai ini user biasa gitu kan. Yang
yang cukup hati-hati adalah kalau di orang IT dan statusnya user admin. Ya, ini kalau penggunaan di luaran itu di rumah atau gimana, harus benar-benar level security-nya harus tinggi. Ini yang mesti aware. Karena biasanya serangan tuh nyusupnya melalui, dia nyari adminnya, dia bisa tahu gitu ya. Dia di phishing masuk, udah komputernya terkompromis, ya disitulah awalnya masuk ke jaringan perusahaan. Ya, ini banyak case yang kita temuin dari situ. Nah, salah satu sosialisasi kita yang lakukan adalah kita punya phishinsight.trendmicro.com, itu bisa diakses di situ. Kita kasih complimentary ya untuk tes, ya tes ke satu institusi. Jadi nanti bisa dikelola karyawannya itu dikasih tes skornya gimana. Ya, kalaupun ada yang nggak lulus, ada trainingnya juga. Kita juga ini complimentary dari Trendmicro. Ya, itu awal dari edukasi, atau tadi Pak Agus bilang people yang paling penting, itu bisa berawal dari situ. Jangan mengandalkan proteksinya, terus kita main klik-klik suka-suka itu ya. Ya itu. Kalau kita sendiri juga meminimalkan klik, ya itu juga bagus. Apakah saya pernah berpikir, apakah saya jadi orang paling seberuntung ini? Setiap hari dapat penawaran, hari ini dapat orang yang lebih gratis, gratis dan sebagainya. Nah, kita mesti ini ya, dapat email yang asing, ya harus kita pikir ulang apa benar ini, gitu, ngasih hadiah benar gitu. Kecuali tadi Pak Wisnu, saya percaya ngasih hadiah beneran sih. ya itu mungkin tips dari saya sih Pak. Ya. Oke, okay, ya. Oh, hati-hati pemenang, nanti kalau ada email mengatasnamakan Wisnu dari komputer, tapi emailnya kayaknya dari Gmail atau Yahoo, jangan dipercaya, itu saya tidak punya email Wisnu di email Yahoo. Jadi jangan sampai terjebak gitu ya. Dan juga itu bagi institusi yang tadi mencoba, Trendmicro punya fasilitas yang bisa digunakan gitu untuk uji, misalnya tadi misalnya karyawan info komputer security awareness seperti apa gitu, apakah mudah terpancing oleh konten-konten yang gimana gitu. Kalau saya sih agak khawatirnya itu ada editor kami Mbak Liana itu kalau ada apa konten berbau masak-masak itu tuh kayaknya agak-agak security awareness turun tuh Pak. Jadi kan masak-masak gimana itu ya, jadi makan makanan gonore MC gratis, wah itu jangan-jangan tuh diklik juga tuh, karena emang hobi makan tuh Mbak Lili itu. Jangan ya Mbak Lili ya, kayaknya Mbak Lili juga ikut di acara ini. Oke, pertanyaan terakhir nih, kita sudah agak jauh telat, jam 4. Silakan pertanyaan terakhir berarti ya. Oke, pertanyaan dari Mbak Dwi Andriani, apakah data kepegawaian termasuk data pribadi yang boleh dipublikasikan? Oke, ini pertanyaan Bung Kebu Mariam lagi kayaknya Bu ya, data kepegawaian atau itakah Bu ya, apakah termasuk data pribadi yang boleh dipublikasikan? Silakan Bu Mariam. Ya, tetap Mbak, Mas, data kepegawaian itu adalah data yang harus dilindungi oleh misalnya satu perusahaan ya meminta data kepegawaiannya. Berarti memang concernnya dari mereka adalah memang perjanjian, karena saya menjadi pegawai sesuatu perusahaan, saya memberikan data pribadi saya. Data pribadi itu saya itu dipakai hanya untuk data perusahaan tersebut. Jadi tidak boleh namanya data itu disebarluaskan. Karena saya memberikan data pribadi saya kepada perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut harus melindungi. Jadi data kepegawaian tetap adalah merupakan data yang harus dirahasiakan atau dijaga keamanannya. Jadi bukan untuk disebarkan data pegawai. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Agi sih Pak, kalau data kepegawaian itu berarti yang PLN juga harus keep banget nih Pak ya, jangan sampai tersebar kemana-mana Pak ya. Kalau data pegawai adalah data paling sensitif Pak di kami. Oh, iya. Jadi terutama misalkan ya, ini di company-nya adalah sangat sensitif kalau kita nyampaikan ini salary di masing-masing pegawai. Beberapa perusahaan itu hal umum ya, tapi beberapa perusahaan yang lain juga, ini variasi dari perusahaan. Kedua juga beberapa perusahaan yang pegawainya juga mengadopsi kesehatan itu dalam sebagai lamsam, sebagai biaya kantor, itu juga jadi sensitif. Jadi dia sakitnya apa itu juga sangat sensitif. Jadi pegawai itu adalah satu yang aset yang harus dijaga, karena informasi itu harusnya dari pegawai langsung ke HR, tidak boleh di-spare kemana-mana. Itu Pak.
Oke, terima kasih Pak Agus atas sharingnya. Berarti 5 pertanyaan sudah selesai dijawab, dan 5 pertanyaan itu otomatis mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000 sebagai pertanyaan terbaik. Oke, kita menuju closing. Sebelum saya memberikan jawaban, sebelum memberikan saya kesimpulan, saya ingin meminta closing statement dari masing-masing narasumber. Silakan dari Bu Maria, Bu, apa yang Ibu ingin sampaikan di acara kali ini? Mungkin 1 menit, Bu. Apa kira-kira yang ingin Ibu pesankan ke audiens pada acara kali ini? Silakan, Ibu Mariam. Oke, ke Pak Laksana dulu deh. Kayak Pak Laksana lebih siap nih, Pak. Closing statement, Pak, terhadap tema kali ini. Saya, ya, RU ini kita harus berpikir positif, ini tujuannya baik untuk dua pihak ya, dari sisi konsumen ataupun dari sisi korporasi. Ya, kita nggak perlu terlalu khawatir ya, walaupun tadi nggak dibahas nih mengenai fine atau denda. Saya bacakan ada sekitar 10 miliar sampai 70 miliar ini untuk korporasi dendanya ya. Yang perlu kita lakukan adalah kita tetap harus waspada ya. Improvement juga betul tadi seperti kata Pak Agus, harus ada terus, karena once kita udah satu sistem proteksi kita lakukan, misalnya terhadap institusi, bukan berarti udah tenang saya terus nggak mikirin lagi tentang proteksinya atau security-nya gitu untuk satu periode. Jadi karena serangan itu ada terus setiap hari. Ya kalau saya cerita bagaimana Trenegru menghandle serangan itu, udah dalam 1 tahun udah miliar yang kita tangkis itu terhadap customer-nya Trenegru di dunia. Ya. Itu dan tumbuh terus setiap tahun gitu ya. Jadi itu aja sih, tetap waspada dan ikutin terus ya perkembangan yang ada, dan kita supaya kita bisa merespon ya dengan baik ya. Makasih. Oke, terima kasih Pak Laksana atas masukannya. Pak Alfred, final statement, Pak. Ya, kalau dari saya ya tentunya sangat diperlukan sekali untuk pelindungan data-data pribadi, dan lebih bagus lagi jika ada dari pemerintah sudah mengesahkan, karena itu benar-benar yang sangat konfidensial. Jadi dari pelaku transaksi atau dari pasar pun mereka melakukan transaksi dengan confidence. Ya, jadi mungkin yang kedua yang tadi saya tekankan lagi, penting sekali secure by design. Dan satu lagi adalah cyber security resiliency, karena sekarang threat landscape-nya sangat dinamis dan attack surface-nya juga makin banyak. Jadi dalam segala berbagai macam hal, ketika kita melakukan desain sudah dipikirkan dari sisi keamanan security-nya. Oke, terima kasih Pak Fred atas masukannya. Pak Agus, ada masukan bagi teman-teman BUMN maupun instansi pemerintahan dalam melindungi data publik, silakan Pak Agus. Terima kasih Pak. Kalau terkait data publik, bahwa teknologi itu terus berkembang, proses bisnis berkembang, namun yang paling penting adalah people, memasukkan ke semuanya gitu. Jadi bagaimana awareness dibangun, itu adalah hal yang paling utama di antara yang lainnya. Selain itu juga tentunya teknologi dan proses. Kemudian ini juga kepada ini, bahwa penyedia ini terkait dengan dari Bu Maria ataupun dari Trenegru, teknologi terapkan itu juga harusnya sangat simpel. Harus simpel supaya juga tidak teknologi itu membuat kita ribet. Jadi security yang buat ribet, namun bisa sederhana. PR-nya tadi ada PR bagaimana integrasi data antar BUMN tuh jadi concern juga bagi kami. Kami butuh guidance lengkap dari kementerian, dan juga ada PR lagi misalkan ada cabang bank kita yang di luar negeri seperti apa. Itu juga tentunya yang nanti jadi harus dilengkap harus lebih clear di RU ini. Itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti next webinar kita akan mengundang semua BUMN ngomongin integrasi data dengan Kominfo ini kayaknya ini. Bu Mariam,
final statement Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan atau pesankan di acara ini? Ya, dengan kemajuan teknologi ini, maka banyak data pribadi yang tersebar melalui jaringan-jaringan atau auto aplikasi ataupun jaringan internet. Nah, marilah kita bersama-sama membangun ekosistem pelindungan data pribadi, baik dari pemerintah maupun dari swasta, sehingga apa yang diatur di dalam RUU PDP ini dapat diterapkan oleh semuanya. Itu saja. Oke, terima kasih Bu Mariam atas masukannya. Teman-teman, ini sepertinya sudah di akhir acara. Mohon maaf jika lebih lama dari jadwal yang seharusnya. Saya ingin memberikan sedikit kesimpulan dari acara kali ini. Jadi pertama kan saya ada 3 pertanyaan yang ingin dijawab di webinar kali ini, dan semoga bisa dijawab, yaitu apa poin-poin penting yang diatur di RUU PDP atau perlindungan data pribadi. Saya kira tadi sudah banyak poin-poinnya, yang intinya adalah ada hak dan kewajiban dari konsumen maupun dari penyedia layanan terkait data yang telah diserahkan konsumen ke penyedia layanan. Jadi ada poin-poinnya, ada jenis-jenisnya juga, kemudian bagaimana juga ada kerjasama internasionalnya, ada banyak hal yang diatur. Nanti silakan akan kami bahas di artikel infokomputer di infokomputer.grid.id. Kemudian bagaimana seharusnya penyedia layanan utama pemerintah dan BUMN melakukan perlindungan data konsumen. Yang pertama tadi mungkin tadi ada masukan pertama adalah melakukan langkah protect, detect, and respond. Jadi itu dilakukan bersama-sama. Kemudian juga tadi ada masukan dari NTT bagaimana sebenarnya security by design harus dimulai dari awal. Jadi sebuah tempat aplikasi itu harus dikelola atau harus dibuat aman sejak awal, jadi bukan di akhir, karena itu akan menimbulkan tambal sulam yang menyulitkan. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan semua pihak, baik itu regulator, penyedia layanan, sampai pelaku industri, untuk bersama menjawab kebutuhan perlindungan data ini. Tadi saya kira kita bisa lihat bahwa peran pemerintah itu mereka bisa memberikan semacam pedoman dan edukasi untuk meningkatkan awareness dan juga melakukan pengawasan. Tapi juga dari pihak industri, tadi Pak Laksana sudah menyebutkan mereka siap untuk mengedukasi konsumen atau karyawan di dalam organisasi terkait cyber security, dan Remaco juga memiliki range of product yang bisa membantu teman-teman semua di sisi protect, detect, dan satu lagi tadi, ya protect dan detect dan satu lagi tadi. Demikian webinar kali ini, mohon maaf atas beberapa hambatan teknis yang terjadi. Semoga teman-teman semua mendapat manfaat dari acara kali ini. Di layar akan ada feedback form yang bisa ada di scan QR code-nya, silakan di scan, nanti akan dibawa ke sebuah form diisi, silakan. Dan juga teman bisa mengetikkan bit.ly/feedback-packet untuk link tersebut. Oke, saya kira itu kesimpulannya. Jadi untuk konten yang lebih mendalam, silakan simak di artikelnya di infokomputer.grid.id, dan jangan lupa follow akun media sosial kami di Twitter at infokomputer, di Facebook, di YouTube, dan juga di LinkedIn. Akhir kata, kecihatan makan ketan, selalu pakai masker dan jaga kesehatan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sehat-sehat semua ya. Terima kasih Pak Laksana, Pak Alfred. Terima kasih Pak Agus. Pak. Terima kasih teman-teman semuanya, pemirsa semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Mir ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat ya Pak, semoga fly me to the moon.
Let me play among the stars. Let me see what spring is like.